Ya, jadi ini udah jadi kewajiban kami, ya, untuk kehadiran negara pada masyarakat yang mengalami musibah. Jadi setelah kami mendengar bahwa jenazah telah teridentifikasi, di malam pun kami segera proses untuk penyerahan santunan. Dan terima kasih hari ini Ibu Bupati bisa hadir dan berkenan untuk secara simbolis menyerahkan. Tahunnya itu kemarin. Sebenarnya dari data manifest yang ada itu kita udah tahu dan pengumpulan datanya sudah dari awal. Sehingga hanya menunggu kepastian ketika teridentifikasi segera hak dari masyarakat segera kita sampaikan. Di Jawa Tengah ada berapa korban? Ada 3 korban. Dua di Seragen, satu di Kebumen. Kita nggak ada santunan khusus, nanti apa setelah prosesi pemakaman kita akan berikan bantuan proses pemakamannya. Pemakaman. Dari semuanya kedua keluarga ini kita nanti yang bisa membiayai prosesi pemakaman. Oke. Dari siapa? Dari Mas Parang. Memang di sana ya? Iya. Terus ada kabar selanjutnya, Mbak? Belum ada. Ini dari pihak keluarga menunggu kabar. Kepastian kepulangannya kapan? Belum tahu. Mungkin selama hampir 20 hari menunggu, terus akhirnya sudah ada apa namanya kepastian, bagaimana? Oke. Ada firasat Mbak saat mau ditemukan itu mungkin mimpi ya. Tapi terus berdoa ya ramah. Atau sempat di mimpi ketemu setiap hari. Ketemunya di mana? Di rumah? Iya, pulang. Berapa kali Mbak? 3 kali. Pulang kiri? Kemarin malam. Gimana? Bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Diam saja. Senyum apa? Iya. Jadi kelihatan bahagia. Iya. Kalau adik nyariin terus? Bangun tidur pasti.